Sementara itu, institusi pengajian tinggi swasta bertaraf universiti yang pertama di negara ini, UNITAR International University, UNITAR, kini dijenamakan semula dan bakal kembali ke kampus awalnya di Kerjaya Selangor. UNITAR sebelum ini dikenali sebagai UMTech, mensasarkan peningkatan jumlah pelajarnya dengan mengembangkan jenama itu ke peringkat global. Our target insyaAllah Jun tahun depan kita akan kembali ke Kelana Jaya. So kampus di Kelana Jaya akan ada kapasiti yang lebih tinggi, lebih kurang 7,000 student. Tetapi kita ada 9 regional centers lah kita panggil. Sementara itu, institusi pengajian tinggi swasta bertaraf universiti yang pertama di negara ini, UNITAR International University, UNITAR, kini dinamakan semula dan bakal kembali ke kampus awalnya di Kerjaya Selangor. UNITAR sebelum ini dikenali sebagai UMTech, mensasarkan peningkatan jumlah pelajarnya dengan mengembangkan jenama itu ke peringkat global. Perasmian UNITAR dilakukan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. UNITAR kini dimiliki syarikat pengurusan dana equity persendirian berkaitan kerajaan Equity Nasional Berhad Equinas sejak Mei lalu. Tiga fokus utama UNITAR meneruskan legasinya kini termasuk meningkatkan kebolehpasaran graduannya, mewujudkan persekitaran pembelajaran berkualiti serta institusi yang lestari.